Heboh, mobil kepala desa tiba-tiba terbakar saat pelantikan jabatan di Bengkulu Tengah. Ambil air lagi, tolong air. Warga bersama petugas berupaya memadamkan api di kabin mobil milik Sri Purwati saat diparkir di jalan raya Desa Talang 4. Kaca depan mobil terpaksa dipecahkan agar api tidak menyebar. Mobil terbakar saat Sri Purwati, kepala desa di Bengkulu Tengah, mengikuti prosesi pengambilan sumpah jabatan sebagai kades di pendopo rumah dinas bupati. Penyebab terbakarnya mobil diselidiki polisi. Gak ada lagi, gak ada.